Assalamualaikum semuanya, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya coy? Sehat selalu buat anda dan keluarga tercinta. Kali ini kita solo player menggunakan Zaz, dan di sini kita masih legend coy ya. Santuy, kita tidak bermain 3 hari coy kemarin coy ya. Karena apa? Karena saya itu ada kegiatan kampus coy, tidak bisa login coy. Tapi tidak apa-apa coy, santuy. Meskipun tidak main 3 hari, setidaknya kita sudah main beberapa match ya. Di sini kita melakukan rekaman ulang coy. Karena apa? Di game kali ini kita mendapatkan maniak. Oke, maniak the real of the Zaz. Maniak hero power tidak laku adalah Zaz. Support tidak laku, katanya coy. Mari oleh karena itu kita tunjukkan bahwa Zaz adalah hero meta 2022 coy. 2023 salah sebut coy. Oke. Di sini Franco-nya ngapain itu asem? Inilah yang disebut sebagai epic Franco. Maklum jadi epic legend ini seperti itu coy ya. Tarikannya miss, untung saja coy. Gue tinggal nyeting tadi coy. Itulah yang dinampakkan sebagai hoki seumur hidup saya telah terpakai. Kita bunuh saja dia, bocil Franco. Ini juga ngapain kamu SP ke sini? Tidak ada yang bisa mengalahkan Zaz. Zaz adalah hero meta. Jangan takut coy, mereka semua hanyalah bocil-bocil yang mau mencoba pamer kekuatan di hadapan Zaz. Oleh karena itu, mari kita tunjukkan bahwa mereka harus menyadari perbedaan kekuatan kita. Di sini kita lagi-lagi fokus ke minion untuk mencapai kebebasan finansial di usia muda coy. Oke. Di sini Mbak Vexananya sangat agresif sekali ya. Di sini Mbak Vexana minta di gengbang, bahasa pojok kampungnya di epic-epic coy. Kita langsung menuju ke area bawah. Terjadi sedikit war di sana, tapi kita tidak takut. Karena apa? Karena mereka adalah bocil. Bocil legend, mampus kau bocil legend. Sini kau bocil legend, woi jangan lari bocil legend. Bocil legend, mampus kau. Meskipun kita masih di tier bocil legend coy ya, tapi ini sudah glory semua ini coy. Tadi saya cek ini teman kita 700 semua itu teman kita. Entah mengapa yang dapat tim bagus ini coy. Itu sebuah anugerah lo dapat tim bagus coy. Ini sudah win streak 11 ini coy. Gak kalah-kalah dari legend 5 sampai legend 2. Sekarang legend 2 bintang 5 coy. Ini kalau gak kalah lagi sampai mythic ini, wah, solo player ini sangat bagus ini coy, trade-nya coy. Momen langka ini coy, solo player win streak, bayangin win streak 11 saat ini coy. Tapi tidak muncul 11 nya coy ya. Tapi cukup aneh coy, padahal kita sudah win streak ya, mengapa tidak muncul? Yang muncul itu malah selamat atas kemenangan anda dan selamat atas 5 kill anda dengan darah terendah. Itu maksudnya apa coy? Gak kayak dulu coy. Kalau dulu tuh win streaknya itu pasti muncul. Alhasil saya tidak bisa men-screenshot sebagai bukti bahwa kita solo player menggunakan Zaz win streak 11 dari legend 5 sampai hampir legend 1. Dan itu pun Zaz semua, dan satu lagi Mbak Leslie kemarin. Dan kita menggunakan Mbak Leslie nya apa? Kita mendapatkan kempeng coy Mbak Leslie. Tapi itu dibantu dengan tim yang bagus. Saya juga heran coy ya timnya coy. Gak ngotak tim saya coy. Saya lihat glory semua coy. Ini yang disebut sebagai GG atau hoki tingkat tinggi saya coy. Mendapatkan tim glory. Dari semua match pasti ada glorynya. Wah, ini melanggar hukum etik. Oke, kita lanjut ke dalam tim play-nya lagi. Dan di sini Leslie-nya kita bunuh saja. Perangkunya bocil. Bocil kau, mampus. Kita hajar saja perangkunya coy. Lumayan coy. Ya itulah, jika kamu ingin mengekill banyak ya, usaha ini tuh kill-kill hero-hero yang tidak berpengaruh coy. Nanti itu kamu powernya naik-naik sendiri. Alhasil kamu bisa mendapatkan banyak kill nanti ke depannya. Oke, kita mencoba recall dulu.
dan di atas Dairo kita menang melawan Guin ya. Guinnya melakukan kesalahan di awal-awal coy. Dia rotasi ke mid tapi dia mati di tangan saya. Alah silapa coy, mengapa ini layarnya terbalik? Oke ya, kita ini record ulang ya, jadi jangan kaget. Oke, mati dia. Jadi Guinnya sangat rugi coy. Rotasi ke mid tapi dia mati. Itu merupakan kerugian yang cukup berarti ya, di solo player apalagi. Oke, azan coy, azan subuh coy. Kita santai dulu ya, kita tidak berisik dulu, bentar azan subuh. Menghormati azan coy, santai-santai. Saya tinggal bentar. Aku telah menambahkan elemen baru ke dalam permainan ini. Oke coy, barusan kita mendapatkan maniak yang cukup bagus di solo player coy. Bayangin coy, mendapatkan tim bagus, mendapatkan maniak hoki tingkat tinggi telah terjadi di sini. Kita mengamankan minion lagi ya. Jangan lupa minion itu penting coy. Solo player harus butuh minion sebanyak-banyaknya. Di sini kita gunakan teknik ancaman lagi. Di sini hanya kita fokus kepada turret saja ya, tak peduli juga yang lain. Yang penting turretnya jebol. Oke. Zas Irusante tidak laku. Zas Irusante tidak laku, kata siapa? Sini saya kasih paham kalian yang bilang begitu coy. Kita tunjukkan bahwa Zas adalah hero meta 2023 coy. Di sini kita sudah terdetek ya, santai aja dulu. Wah, batunya habis coy di sini coy. Santai dulu coy. Wah, kita ketarik coy. Wah, mati kita. Kita mengambil buff saber, tapi orangnya datang, dia sangat rakus coy. Sudah dapat buff padahal. Dan dia pun juga tidak itu coy ya, tidak terlalu objektif lah. Ngelok-ngelok ke tank fungsinya opo, ngelok tank itu saber. Dan di sini kita bunuh saja. Leslie ya, ngapain Leslie pakai flicker? Leslie itu pakai sprint seperti saya. Dan di sini kita mukil, mukil ingin membunuh seorang. Triple kill. Kenapa apa coy? Kita mendapatkan triple kill ya, santai. Mana triple kill ya? Kita mendapatkan triple kill. Santai ya, tim kita bagus ini kali ini coy. Oke, sabernya mendapatkan Hayabusa. Setelah kita hina mendapatkan tank tadi coy, sekarang dia mendapatkan Hayabusa. Di sini kita ambil lagi buffnya. Kita mengambil buffnya. Dan dia datang langsung, kita gunakan skill 2. Oke, kita mendapatkan buff coy.
Jangan ditiru, ini hanya khusus solo player coy. Dan jikalau hyper anda tidak kuat pendal, nanti dia menjadi AF. Siapa yang susah? Kita coy yang susah coy. Kita bunuh semuanya. Leslie-nya mati lagi. Leslie tidak bisa mengalahkan Zaz. Ingat coy ya, jika dia menggunakan spell sebing agak sulit coy. Kalau flicker itu pasti bisa, tapi dia bisa menghilang coy. Jadi lawan Leslie itu harus bisa open-open sedikit lah itunya, skill yang bisa ngilangnya coy. Dan di sini Franco-nya kita bunuh lagi ya, Franco-nya di sini ya. Ini Vexa aja sangat mengganggu coy, santuy. Kita ada lot, tapi tim kita tidak mau lot. Lihat sabernya, tidak mau lot, malah mati ya di sini. Lihat itu sabernya, ada lot saber kocak gaming anak asem. Sudah tahu ada lot coy, ngapain sabernya. Dan di sini ayah busanya harus kita bunuh biar lotnya tidak jadi coy. Ayah busanya kita bunuh di sini ya. Ayah busanya target utama. Ayah busanya mati langsung mundur coy, yang penting dapat ayah busa lotnya ke jengkel. Sama-sama tidak mempunyai hyper ya, kita harus oke-okean mendapatkan lot. Sabernya udah tahu ada lot, malah mati. Dan di sini mencoba mengamankan Vexana mati kau di ipik-ipik di gangbang bahasa pojok kampungnya di ipik-ipik. Kita recall dulu coy. Oke tim kita ngelot santai, dan sabernya masih di sana. Anak anjing gak usah ber. Kita pamer dulu coy, pamer kepada publik channel kita ya, santai. Kita pamer dulu kepada publik. Oke kita sudah pamer. Ini bukan pamer aslinya coy, ini mau request lah. Informasi, sedikit informasi biar mereka tahu lah ya. Itu namanya pamer bos, sama aja. Oke siap, gak apa-apa coy. Oke lanjut ke gameplaynya, langsung kita keluar bersama lot. Kita di sini bersama lot ya. Oke langsung kita gunakan teknik ancaman ini. Vexananya ini mengganggu sekali coy. Ultimate Zaz kalau kena itu bisa pelunga-pelungu juga coy. Ultimate Zaznya coy, lihat ini contohnya, contohnya ini, lihat contohnya pelunga-pelungu. Lihat, lihat itu ngapain dia berputar-putar. Itulah salah satu counter Zaz ya, tapi gak usah takut, Vexana tidak bisa mengalahkan Zaz. Kita buktikan Zaz adalah hero meta 2023, salah sebut lagi. Saatnya kita mencoba mengamankan turret secepat mungkin, dan sabernya meninggalkan pertandingan. GG gak coy, sabernya kumat coy, cuma di menit seperti ini coy. Teknik ancaman pembunuh dewa malapetaka. Oke kita sudah win coy, terima kasih telah menonton. Dan inilah builnya, build ini sangat baik coy. Dan di sini apakah win streaknya muncul? Gak muncul win streaknya coy. Nah ini ya, menyelesaikan 194 maniak. Ini kalau dapat maniak emang gak muncul coy, tapi kita sudah win streak 11 ini coy. Belum pernah kalah di legend, pernah kalah satu kali tadi coy. Nah asem, mana asem. Oke kita sudah menang, dan ini builnya. Terima kasih telah menonton coy.